borong-borong akhir tahun nih. Stok untuk bulanan, kebutuhan bulanan ya, jadi harus dibeli. Ini ada vitamin yang murah meriah di Maning, karena kalau produk Indonesia CDR di Nato mahal. Kapan hari saya bawa beberapa botol khusus habis. Dan ini ada kapas kecantikan, ini juga murah sekali. Dan ini untuk cuci muka, karena muka saya sensitif jadi saya menggunakan ini ya. Kebutuhan kita tiap bulan seperti sampo, sabun, pasta gigi itu beli sendiri. Jadi kita menerima itu gaji kotor. Berapapun gaji yang kita terima ya, yang penting sesuai dengan aturan pemerintah tenaga kerjaan Hong Kong. Harus tetap disyukuri. Dan saya sabun mandi pun harus berhemat ya. Saya cari yang harganya terjangkau dari produknya mana. Dan ini adalah kebutuhan setiap wanita. Ini beli satu dapat gratis satu. Nah, ini mungkin lagi bulan Desember ya, Christmas. Jadinya suasana Christmas biasanya ada diskon. Nah, ini sampulnya saya menggunakan ini. Kebetulan saya memang jarang bermake up ria. Jadinya saya menggunakan bedak atau lipstick dan kosmetik itu lainnya tuh beberapa tahun sekali beli bulan tahun ini. Ini tadi semua belanjaan yang dibutuhkan bulan ini karena semuanya pada habis. Ini ada mie Hong Kong ya, namanya Pink. Ini gratisan dari tadi beli di rasanya tuh mengandung babi sepertinya. Saya belum pernah makan ini ya. Nah, inilah suka duka menjadi seorang pekerja rumah tangga di negeri Hong Kong. Kalau kita tidak belanja sendiri, belanja siapa yang akan kasih uang belanja? Suami tidak ada, entah pergi kemana. Gundal angin topan. Semangat terus ini.